200-an pedagang makanan dan minuman meramaikan kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta. Selain pasar sore aneka takjil tradisional, Anda juga bisa menikmati defile pasukan keraton Yogyakarta di sana. Seperti apa suasana kampung Ramadan yang sudah digelar 8 tahun terakhir ini? Selengkapnya dalam referensi, mau buka di mana? Muntil daun pepaya dan lezatnya mangut ikan lele cuma sebagian kecil sajian tradisional yang bakal menyapa Anda di Kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta. Atau Anda terkenang dengan kenyalnya telepon cenil kudapan di masa kecil. Aneka ragam hidangan tradisional memang jadi sajian utama di pasar sore Jogokarian. Kaping terlunggang sore. Tapi tidak cuma makanan rakyat yang dijajakan. Hidangan bergaya modern untuk kalangan bangsawan alias priai Jawa juga hadir. Tengok saja namanya, Javanese Burger alias Burger Jawa. Jika burger biasa berisi daging, kudapan yang dinamai juga kue songgo buono ini berisi telur ayam. Macam-macam kok makanannya. Terus selama ini yang paling disuka makanan di sini apa? Suasana ramai warga berburu sajian buka seperti ini memang jadi keseharian yang digelar setiap senja di bulan Ramadan. Sekitar 200-an pedagang berjajar sepanjang jalan Jogokarian yang namanya diambil dari nama pasukan khusus Keraton Jogja, prajurit Jogokaryo. Makanya tidak heran pula kalau rombongan pasukan Jogokaryo penjaga keraton ikut meramaikan perhelatan Kampung Ramadan yang tahun ini penyelenggaraannya masuk tahun ke-8. Datang di pagi atau siang hari, kita tadi atau berdagang di sore hari di menjelang buka puasa, dan alhamdulillah ada sekitar 200 pedagang yang kita kelola di pasar sore ini, dan alhamdulillah antusias dari masyarakat sangat besar sekali. Selain di sepanjang jalan sepanjang 500 meter, kegiatan pasar Ramadan sendiri dipusatkan di sekitar Masjid Jogokarian. Jadi, jika bingung mau buka di mana saat melancong ke Jogja di bulan Ramadan, ragam sajian ala kampung Jogokarian bisa jadi pilihan. Pemirsa, selain kegiatan buka puasa bersama dan juga pasar sore di sepanjang jalan Jogokarian yang menyajikan berbagai macam menu makanan dan minuman untuk buka puasa, digelar pula berbagai macam kegiatan di Kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta. Di antaranya pada pekan pertama, sholat tarawih bersama Syekh Wael Aryan, imam dari Masjid Besar Gaza Palestina. Dan digelar pula berbagai macam kegiatan yang bernuansa islami untuk anak-anak maupun remaja. Dari Yogyakarta, Satya Suparman melaporkan.